apakah Nabi Adam makan buah kuldi? Ya. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahu masyaitan, syaitan membunuh mereka berdua. Fa'akala, mereka memakannya. Begitu kata Quran. Itu adalah skenario Allah, sehingga beliau dikeluarkan dari surga ke bumi, maka jadilah khalifah di muka bumi. Itu kehendak Allah Ta'ala. Kita bukan menjadi pengamat film. Itu skenario aja tu. Itu kehendak Allah. Allah itu fa'alul lima yurid. Yang penting dia mau membuat kita di bumi. Karena di awalnya dia katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Makna khalifah dua. Pertama, pengganti. Kedua, pemimpin. Kenapa disebut pemimpin? Kita memimpin binatang, tumbuh-tumbuhan, serangga. Ayam tak bisa memimpin. Karena sejak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, ayam tidak dinamis. Ayam tak bisa jadi pemimpin. Belum ada ayam cari makan, jual pulsa. Gimana? Tak ada. Ayam dari dulu dua itu aja lah. Cotok sama paruh. Tak bisa dia memimpin. Monyet tak bisa memimpin. Tahu dia makan kutu. Tak bisa lebih daripada itu. Oleh sebab itu manusia pemimpin. Pengganti. Khalifah pengganti. Kenapa manusia disebut pengganti? Karena dia menggantikan makhluk yang dulu tidak becus. Apa dia? Jin. Jin. Makanya disebut kata jin, pasti dia duluan. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin duluan. Qul la in ijtama'atil jinnu, seandainya berkumpul jin, makhluk yang paling tua jin. Makanya kita disuruh minta perlindungan dari jin, minal jinnati wan nas. Jin tak nampak, nas nampak. Jin tak nampak. Makanya kalau ada jamaah selalu tak nampak jin tu. Salat maghrib tak nampak, salat isya tak nampak, pengajian tak nampak. Kau dah jadi jin nampak ini.